lit my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tide we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready to play? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar motor terbaru dari Honda. Jadi gini, Honda merilis CB150R X-Motion Street Steer 2020. Jadi ada beberapa perubahan di bodinya gitu kan. Nah, kira-kira ini harganya berapa, spesifikasinya itu seperti apa? Nah, di sini kita akan bahas pelan-pelan. Oke, so let's get started. Like jadi, Honda Eropa di ajang EICMA 2017 secara mengejutkan memperkenalkan 3 varian Neo Cafe nih. Jadi, ada Neo New CB125, CB300, dan CB1000R. Nah, yang cukup mengejutkan, desainnya itu benar-benar sama plek dengan CB150R X-Motion yang ada di Thailand nih. Jadi, itu dia. Kita lihat aja bagian mesinnya nih. Dia itu bagian mesin itu identik yang dengan yang di tanah air, yaitu CB150R. Gampangnya itu ya crankcase-nya mirip gitulah. Karena menggunakan basic mesinnya nih sudah DOHC 4 katup sama dengan CB150R yang ada di Indonesia. Ya siapa tahu bisa masuk ke Indonesia nih untuk CB150R X-Motion-nya. Oke. Jadi itu dia, saya akan enggan melepas kedigayaan mesin legendaris dari CBR 250 atau 300R ini nih. Jadi itu dia, Honda merilis penyegaran warna baru untuk CB150R X-Motion-nya. Nah, jadi gitu dia. Untuk CB150R X-Motion yang terbaru ini, dia tuh mengandalkan beberapa sentuhan warna yang baru. Kalau yang lama kan dia tuh polos. Nah, kalau yang ini dia ada pilihan warna, ada stripping-stripping yang gitulah. Nah, di sini gampangnya tuh kira-kira apakah motor ini akan masuk ke Indonesia? Nah, ada jawaban dari AHM seperti ini. Jadi kita sebenarnya sudah tahu nih banyak biker Indonesia yang menyukai CB150R X-Motion ini. Tapi tidak mudah nih untuk memasarkan Honda CB150R di Indonesia. Yaitu dia karena terbentur masalah harga, karena memang harganya nih gila sih, mahal banget. Kalau diusut punya usut tuh sekitar 80 jutaan untuk CB150R X-Motion ini. Jadi memang cukup mahal, khususnya di perangkat rem depan yang mengadopsi big bike nih atau radial, itu mahal banget sih. Itu salah satu contohnya. Makanya di Thailand sana harganya tuh juga jauh di atas M-Slash. Nah, M-Slash itu MT-15 maksudnya, ataupun Yamaha Sabre. Jadi memang harganya tuh ya jauh banget harganya. Makanya dia nggak dimasukin ke Indonesia. Ya, tapi mungkin bisa dilokalkan kan gitu kan. Karena apa? Karena basis mesinnya tuh sama dengan CB150R Street Fire yang ada di Indonesia. Nah, kata AHM juga begini nih, aku tidak yakin melokalkan belum tentu membuat harga turun jauh, apalagi memproduksi secara mass pro butuh persiapan pabrik dan investasi, mengingat jig dan mesin serta komponen pendukung itu beda dengan CB150R Street Fire. Jadi cuman mesinnya aja yang sama, cuman yaitu faktor pendukungnya itu berbeda, makanya harganya pasti akan tetap lebih tinggi. Nah, itu alasan AHM enggan masukin ke Indonesia untuk CB150R X-Motion ini. Karena ya itu dia, ya harganya di sana tuh 80 jutaan, kalau masuk ke Indonesia bisa berapa gitu kan. Makanya belum ada di Indonesia. Oke, di sini sih ada beberapa pilihan warna untuk CB150R. Mas Bro bisa lihat aja warna-warnanya, memang nih keren banget sih. Gamanya tuh neo retro klasik gitu lah, mantap. Oke, silakan dinikmati untuk warna-warnanya. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk!